pagi hari ini guys, bro Edwin mau tengok orang. Kalau dekat kampung aku guys, potong padi pakai pengarit. Sini lain, pakai mesin guys. Ini pun dia punya batangnya tertinggal. Kalau kampung aku bagi lembu guys, lain. Oke, tak payah lama-lama lagi. Aku mau nih tengok. Tengok guys, ini padinya. Udah diambil separuh, burungnya pun banyak, tengok macam itu guys. Kalau sini macam ini, mantap. Tengok guys, burung walet pun banyak. Cari apa burung walet? Mantap banget, jangan bosan-bosannya dong. Tengok videonya bro, aduh, tambah ke depan, tambah menarik, jangan lupa dong. Lep, subscribe sebanyak mungkin. Oke guys, tuh. Macam itu guys. Guys, macam ini satu cari makan juga guys, burungnya ada belakang ini guys, macam itu dia padinya tersimpan ke atas itu guys. Macam mana bisa terpisah rumput dengan buah padinya nih? Tengok burungnya guys, banyak burung bangau dengan burung walet. Tuh orang tengok juga tuh. Ini memang banyak banget sini. Macam itu sampahnya keluar ke belakang guys.
zaman modern semua ini. Nanti orang yang tak ada kerja kena mesin semua. Kalau pakai orang berapa hari nih guys? Tapi pakai mesin tak sampai 1 jam dari sana. Tengok dari sana. Tak sampai 1,5 jam guys, bukan 1 jam nih. Nanti bila siap saya tunjuk lagi. Tengok guys, kalau pakai mesin tinggal sana. Padahal ini ada 3 hektar ke 4 hektar ke sana. Yo, nih, tuh mesinnya tengah ada sana. Rehat guys, rehat. Tengok. Burung bangunnya banyak. Burung bangau. Ah, sudah setet lagi guys. Dan mulai lagi. Tinggal itu. Sini sudah siap. Ke sana. Ah. Berdatangan guys, burung walet pun berterbangan cari regu tuh, cari makan juga. Guys, tak sampai 1,5 jam nih dari sini, dari situ sampai ke sini. Ah, tak sampai 1,5 jam, 3 hektar. Tengok anjing pun cari makan. Tengok bangau sudah berdatangan. Pindah ke sini guys, bangunnya. Nah.